mami gue itu sering banget nyinggung-nyinggung tentang kehidupan gue ntar abis lulus dari FH. Gue agak gak ngerti sih kenapa dia agak concern gitu ya dengan kehidupan gue. Entah pas lagi di mobil, lagi on the way kemana, atau lagi pas makan siang gitu ya. Dia selalu nanyain aja gitu. Tapi kenapa gak sih ditanyain kayak gitu? Kayak gue juga sering ditanyain. Lu tanya gak? Ya pasti sih, apalagi nyokap gue itu yang benar-benar pengen kayak ya pokoknya anak gue tuh harus lebih oke daripada gue, harus lebih sukses daripada gue gitu loh. Biasa orang tua. Iya biasa, apa sih emang sebenarnya, tapi nyokap gue itu basicnya tuh cuma ini sih, dia tuh cuma kayak punya usaha wedding organizer gitu. Cuma emang nyokap gue tuh concern yang kayak ya udah kamu kan mahasiswa fakultas hukum, sayang lah kalau misalnya kamu tuh nanti kerja tuh nggak yang selaras dengan apa yang udah kamu pelajarin gitu. Jadi kayak emang nyokap gue tuh kayak bisa dibilang kayak rada maksain sih gue buat kayak nerusin di bidang hukum nanti di saat gue lulus. Tunggu, jadi gue lanjutin dulu nih ya cerita gue. Jadi dia tuh biasanya mulai aja nih dengan panggilan gue di rumah, Cie gitu. Cie apa tuh Cie? Oh, Cie itu sebenarnya panggilan gue di rumah. Cie itu bahasa Mandarinnya dari kakak perempuan gitu ya. Jadi karena gue kakak perempuan di keluarga, dia dipanggil Cie gitu. Cici, iya. Jadi dia itu bakal nanya aja ya, Cie, nanti kamu kamu itu bakal jadi apa ya kalau misalnya abis lulus, terus teman-teman kamu itu biasanya pada mau kerja jadi apa, di mana gitu ya kan? Ya gue jawab aja gitu, bisa jadi apa aja sih mas sebenarnya ya, mulai dari hakim, jaksa gitu kan ya, bisa jadi notaris, lawyer juga gitu kan, kadang tapi kalau gue jelasin gitu ya, gue jelasin jaksa, hakim, mami itu nggak tahu tuh, nggak ngerti, banget. Apa sih itu jaksa gitu ya kan? Apa sih itu? Jadi ya udah deh, gue ceritanya ini ke kalian, ya kita bikin lah ini podcast gitu. Sebenarnya jaksa itu apa sih? So mami, this podcast is for you. For maminya Maggie. Jadi welcome back to our podcast Jurnal Seorang Jaksa. Hi guys. Jadi hari ini ada gue Grace, ada gue Saski, Melinda, Maggie, dan kita hari ini bakal bareng-bareng bahas buat mamanya Maggie juga tentang apa sih jaksa itu sebenarnya, supaya buat teman-teman yang pengen jadi jaksa bisa banget dapat informasi dari podcast kita hari ini. Yay. Okay, guys. First and foremost, gue mau nanya banget ke kalian semua. Kalian sering kan denger jaksa penuntut umum. Menurut kalian, jaksa sama penuntut umum tuh sama atau beda sih? Kayak gue gak tahu deh. Menurut gue beda, karena kan udah belajar nih prapit-prapitan. Iya kan? Jadi kalau misalnya bahasa simpelnya aja ya, kalau penuntut umum itu lo udah pasti jadi jaksa. Tapi jaksa itu belum tentu lo tuh penuntut umum. Benar. Sama sih, menurut gue juga beda kan, karena kita udah belajar juga. Jadi setahu gue tuh kalau jaksa nih semacam, dia tuh menjabat sebagai jaksa. Jadi dia kayak sehari-hari tuh sebagai jaksa. Tapi penuntut umum nih, misalnya dia dikasih suatu kasus tertentu yang dia ditugaskan untuk menuntut sesuatu, ini baru dia jadi penuntut umum, gitu gak sih? Coba-coba, sebelum kita mendengarkan penjelasan yang beneran ya, kemarin tuh kita udah sempet tanya juga di Instagram ke teman-teman followers kita tercinta yang juga anak-anak dari Fakultas Hukum ya, kebanyakan anak FHUI sih yang jawab. Jadi nanti boleh di-insert jawabannya di sini. Kita tanya, jaksa sama penuntut umum tuh beda atau enggak? Jadi dari 250 orang yang menjawab, 75 orang tuh ternyata masih belum tahu kalau misalkan jaksa dan penuntut umum tuh beda. Jadi Maggie boleh jelasin gak apa sih bedanya sebenarnya? Jadi sebenarnya emang udah benar banget apa yang dijelasin sama Saski ya. Kalau misalnya jaksa itu memang sebagai jabatannya aja, sedangkan penuntut umum itu kayak tugas yang diemban sama si orang jaksa tersebut. Udah sih itu sesingkat itu aja. Kayak gitu aja ya. Kalau menurut pemahaman gue dan emang dijelasinnya itu emang gitu. Waktu lo prapit, lo berdua waktu itu lo jadi apa? Gue jadi saksi sih. Sama, aku juga jadi saksi. Tapi lo berkas PU kan kalau enggak salah. Gue berkas PU. Oh, PU juga enggak PU. Iya, benar. Coba berdua nih, apa sih tugas dan wewenang jaksa selama lo jadi PU? Kalau gue waktu itu bikin surat tuntutan sih. Surat tuntutan sama surat dakwaan. Benar. Jadi basically tugas jaksa menuntut si seseorang yang bersalah pastinya dong. Dan berdasarkan tadi podcast yang pertama, jaksa itu emang bisa dibilang sebagai orang yang jahat atau orang yang baik, tergantung sama pandangan kita aja gitu.
Terus coba deh gue mau nanya lagi kalian, kalau jaksa itu kan sebenarnya basically mereka adalah PNS ya, kayak tadi kita udah bahas di podcast kita yang pertama. Terus kalau PNS itu biasanya mereka ada di tempat ini tuh wilayah-wilayah kerjanya. Biasa kalau masih muda-muda gitu kan di tempat ini yang pelosok-pelosok gitu kan. Iya, dijauh-jauhin dulu kan biasanya kan. Iya. Kalau misalnya kalian yang jadi jaksa nih, kalian berdua, kalian bisa milih mau di tempat ini mana? Kalian mau di mana? Kalau gue ya, gue basically gue tetap milih buat Jakarta sih, karena gue tuh anaknya apa ya, bisa dibilang gue tuh ekstrovert tapi gue tuh anak rumahan, ngerti kan? Jadi kayak keluarga. Iya, gue emang deket banget keluarga, dan maksudnya kan gue di FH ini juga nggak ngekos, gue belum pernah ngekos, gue belum pernah ngekos sama sekali, jadi emang udah kayak aduh kayaknya nggak bisa deh kalau jauh-jauh dari rumah gitu loh. Tapi nanti pas gue kerja kayaknya gue bakal ada kan orang yang kayak kerja pengen yaudah deh gue misahin diri biar deket kantor. Kayaknya gue gak akan misahin diri dari kantor, dari rumah gue kalau kantor gue tuh belum kayak emang bener-bener luar Jakarta gitu loh. Jadi kayak emang kayaknya gue Jakarta deh. Iya lah ya, pasti banyak sih yang mau di Jakarta, di ibu kota apalagi kan. Mengingat emang paychecknya itu lebih tebel gitu lah ya. Betul juga. Lebih banyak perkara, lebih banyak persoalan yang terjadi. Aduh. Kalau Mel, lu dimana Mel? Kalau gue sih sebenarnya gue gak masalah ya kalau misalnya gue ditempatin daerah, karena menurut gue kalau ditempatin daerah tuh kayak privilege juga loh sebagai jaksa, lo bisa nyobain tinggal di daerah sini, tinggal di daerah sini, jadi menurut gue bakal banyak pengalaman dan kita bisa tahu budaya orang-orang yang beda gitu. Kayaknya udah lebih siap ya jiwa raganya. Jujur. Oh ya, btw juga guys, kemarin kita udah nanya juga nih ke teman-teman di Instagram lagi, kalau mereka boleh milih penempatan wilayah kerja mereka mau di mana. Terus jawabannya di sini ya, Mac nanti Instagram. Sami. Jadi banyak tuh orang milih mau di Jakarta. Tapi ada juga beberapa yang bilang mana yang terbaik. Ada juga yang di Aceh, ada juga yang bilang mau di Padang ya. Ada yang bilang mau di Bali katanya biar bisa refresh, biar bisa. Oh, iya benar sih. Ide bagus, ide bagus. Ada juga nih Alisa Salsa bilang mau di Merauke katanya. Nanti kita tanya Alisa. Jauh ya, Say. Jauh ya, Say. Benar-benar. Terus gue mau nanya deh, kalau menurut kalian itu jaksa itu kerjaannya itu 24/7 atau ngikutin sama ada perkara, misalnya ada perkara dia kayak pekerja kantoran gitu. Menurut gue sih 9-5 ya, karena kan dia kan jatuhnya PNS, jadi mungkin emang udah ada jadwal sakleknya lah ibaratkan, jadi kayak emang ngikutin jadwal yang sesuai aturan PNS. Kalau menurut gue sih mungkin bisa 9-5, tapi kan kalau jaksa itu biasanya ada pemeriksaan saksi dan lain-lain ya. Gimana kalau misalnya saksinya itu dari luar daerah? Terus bakal ditunda. Gitu. Jadi menurut gue juga mungkin disesuaikan juga ya sama kasus yang dia tangani waktu itu. Iya masih soalnya kan kalau jaksa tuh perkara banyak banget nggak sih di pengadilan bisa kayak bertumpuk-tumpuk. Kejahatan di mana-mana. Iya, ya lo jadi lawyer aja. Kalau gue dengar cerita-cerita kating yang jadi lawyer tuh benar-benar nggak ada tidurnya, no sleep gitu loh. Kan sama aja nggak sih jaksa pengacara, tapi gue nggak tahu juga sih. Gimana tuh kalau misalnya jaksa jam kerjanya? Jadi kalau berdasarkan apa yang udah kita cari ya, ternyata jaksa itu sebagai seorang ASN, aparatur sipil negara, itu emang kerjanya itu emang 9-5, ngikutin kerja kantoran. Berarti nggak kayak lawyer ya? Enggak. Oh gitu. Enak dong ya berarti. Kalau tuh yang mau jadi lawyer berarti jadi lawyer. Jadi jaksa. Jaksa dong. Maksudnya yang enggak se mendingan lebih pikir, enggak se hack, enggak se hack gitu. Terus menurut kalian ya, kasus mereka kan bisa kayak bertubuk-tubuk gitu. Menurut lo berapa banyak kasus yang jaksa tangani dalam sehari? Satu, dua, tiga. Oke, cukup sekian dari podcast kedua hari ini. Lanjut lagi ke podcast yang ketiga. Bye-bye. Thank you guys. Bye. Udah. Yes.